Yang ingin kami tegaskan di sini, ASN kita dari data BKN ada 4,2 juta. Tapi 1,6 juta itu adalah tenaga pelaksana. Kan nggak mungkin tenaga pelaksana itu langsung seperti BUMN dipensiunkan di Besangon. Seperti Pak Sekjen Menteri Keuangan pasti akan pusing kalau seandainya 1,6 juta itu harus dapat Besangon semuanya ini. Nah, saya kira 1,5 tenaga pelaksana administrasi ini yang mulai ditata. Sekarang ada 1 juta P3K untuk guru. Nah, kemarin diambilkan dari 1,5 hampir 1,6 tenaga pelaksana ini. Ini nanti kalau tidak bisa kita tingkatkan profesionalitasnya, ya lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun. Kemudian yang kerja di kantor, menempatkan eselon 1 dan eselon 2 sebagai leadernya untuk menggerakkan dan mengorganisir dalam rangka mempercepat proses perizinan, memperpendek pelayanan publik.